Kepada Kak Wiji, silahkan. Terima kasih, Kak Adi. Selamat siang, teman-teman, dan terima kasih. Sebenarnya apa yang akan saya ceritakan ini untuk saya sendiri merupakan hal yang baru. Karena sebelum-sebelumnya saya bertemu dengan kelompok rentan yang berbeda. Dan setiba saya di Bogor, saya baru secara tatap muka kemudian bertemu dengan pencari suaka yang ternyata profilnya sangat berbeda dengan kelompok-kelompok rentan yang saya temui sebelumnya yang ya mereka masih punya kewarganegaraan, sementara yang saya temui di sini pencari suaka, pengungsi dari luar negeri tidak punya itu. Dan itu membawa perbedaan yang sangat bermakna dalam penikmatan hak asasi manusia. Ini slide yang saya bawa kemana-mana kalau saya bercerita. Salah satu pengingat untuk saya juga, karena saya dulu pernah bertemu dengan teman-teman tuli, belajar bahasa isyarat ke mereka, dan saya membawa rekam digital, rekam suara digital. Itu cerita yang saya ingat betul betapa keterbatasan pengalaman, cara pandang itu menentukan bagaimana kita menanggapi keberagaman cara berkomunikasi. Dan ini slide yang saya bawa ini, teman-teman ada di gambar mengatakan welcome dengan ASL. Kalau di Indonesia teman-teman tuli menggunakan Bisindo. Nah, cerita saya bagi ada di beberapa bagian. Yang pertama saya akan berbagi ke teman-teman tentang bagaimana situasi kepengungsian di itu terutama Indonesia saat ini. Kemudian di bagian berikutnya saya akan membagikan seperti apa situasi pemenuhan hak digital di Indonesia untuk para pengungsi, dan kemudian kita lihat sebenarnya panduan yang kita punya seperti apa dalam aspek regulasi dan juga instrumen-instrumen hak asasi manusia. Dan terakhir, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk menanggapi situasi ini. Slide-slide ini menggambarkan situasi kepengungsian yang ada di dunia saat ini. Banyak pihak menyebutnya sebagai situasi krisis pengungsi. Dan ya, itu yang terjadi. Teman-teman bisa lihat di sini, dalam setiap menit, ada data yang menyebutkan 20 orang harus pergi dari tempat tinggalnya, dari rumahnya karena kekerasan atau teror. Dan angka-angka di sana bukan angka-angka yang tanpa makna, karena di setiap angka itu ada sosok manusia yang punya, seharusnya punya martabat, punya dignity, tapi dengan pengalaman mereka sebagai yang tercerabut, semua itu jadi sepertinya bisa bahkan hilang, tidak ada lagi yang bisa mereka pegang gitu. Di kanan teman-teman, tahun 2020 ada 160 negara yang menutup perbatasannya untuk para pencari suaka karena situasi pandemi, dan ini berdampak kalau nanti teman-teman lihat di slide berikutnya. Di saat yang nanti ada angka tentang settlement itu menurun secara bermakna di pandemi, karena ya semua negara nggak kemudian mau menerima pencari suaka untuk masuk resettle gitu. Ini angka juga yang ada di, saya belum menemukan data yang lebih baru dari UNHCR Global Trends 2020. Ada 82,4 juta manusia di Indonesia yang harus tercerabut dari tempat tinggalnya karena bermacam sebab, tapi terutama karena kekerasan, karena perang. Dan hari-hari ini muncul juga angka-angka yang berakar pada situasi perubahan dan krisis iklim. Itu sudah mulai banyak ada berita tentang itu. Yang ini pembagian dari angka yang 82,4 tadi berdasarkan ada beberapa kategori di situ. Ada yang ada di bawah mandat UNHCR, ada yang terkait dengan Palestina, ada juga yang terkait dengan IDPs yang harus mengungsi di negara sendiri, dan juga dua kategori yang lain. Yang ini kita berdasarkan demografi, jenis kelamin, dan juga usia, teman-teman bisa lihat di sana. Yang cukup mengkhawatirkan, dan juga ini yang menjadi keluhan banyak. Saya sering banyak dengar cerita tentang itu. Usia yang dominan di sana adalah usia yang produktif, 18-59 tahun. Dan banyak di antara yang saya temui di Bogor mengatakan, umur saya habis
dalam ketidakpastian. Saya tidak bisa menyumbangkan apa yang saya punya kepada kemanusiaan gitu. Karena mereka di Indonesia mereka nggak punya akses bahkan untuk bekerja gitu. Dan 42% di antara populasi ini anak-anak yang seharusnya bisa bersekolah, bisa mendapatkan hak atas pendidikan, kemudian hak atas tumbuh kembang, tapi itu semua tidak bisa mereka nikmati. Ini kategori berdasarkan negara asal dan juga negara yang menampung. Saya tidak akan baca panjang karena nanti teman-teman bisa akses di data yang ada di sana, juga ada penerangannya di bawah. Yang terkait dengan pendidikan, ada angka 3,7 juta pengungsi yang dalam usia anak tetapi tidak bisa menikmati pendidikan sebagaimana yang standar yang kita punya kalau kita ngomong tentang pemenuhan hak asasi manusia. Di Indonesia, sebenarnya Indonesia punya sejarah yang kalau saya sendiri warga negara Indonesia, saya cukup bangga karena di masa ketika mungkin waktu itu belum banyak pihak yang peduli, Indonesia sudah mengulurkan tenaga, mengulurkan diri untuk menerima manusia perahu ketika itu. Tetapi sampai dengan saat ini, gambar-gambar yang di sana saya ambil dari situs-situs yang bercerita tentang Pulau Galang ketika itu yang menampung manusia perahu. Tetapi sampai dengan saya ingat betul tahun lalu ketika saya diminta untuk bercerita tentang situasi pengungsian di Indonesia tahun 2021 waktu Hari Pengungsi Sedunia. Sampai dengan hari ini saya bicara berbagi kepada teman-teman, Indonesia itu belum menandatangani Konvensi 51 tentang pengungsi. Jadi belum menjadi negara pihak untuk instrumen hak asasi manusia mengatur tentang perlindungan pengungsi luar negeri, mencari suaka. Ini membawa implikasi yang panjang terkait dengan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Nah, beberapa slide yang akan teman-teman lihat adalah saya ambil dari statistik bulanan yang disiapkan oleh UNHCR di Indonesia. Teman-teman bisa googling dan menemukan PDF itu. Saya hanya ambil potongan layarnya saja. Slide yang ini bicara tentang total populasi yang di Indonesia. File yang saya temukan terbaru itu per September 2021. Disebutkan di sana di Indonesia ada 13.273 jiwa yang ada dalam 7.815 case. Case ini biasanya terdiri dari unit-unit keluarga. Jadi jumlah jiwanya 13.000 sekian dan keluarganya sekitar 7.815 itu. Dari kategori usia, teman bisa lihat di kanan, yang anak-anak 27%, yang usia dewasa 71%, dan lansia 2%. Laki-laki perempuannya disajikan dengan warna merah jambu dan biru. Yang di usia produktif, yang dewasa, lebih banyak laki-laki, tapi di usia anak-anak dan lansia lebih banyak perempuan. Data yang ini menunjukkan persebaran. Jadi teman-teman bisa lihat populasi paling banyak ada di sekitar Jabodetabek, Greater Jakarta, kalau teman-teman UNHCR biasanya menyebut, ada 6.941 jiwa per September lalu. Hari ini saya belum update lagi. Di kota-kota lain ada di Medan, di Aceh. Tampaknya hari ini angkanya akan berubah banyak karena ada beberapa gelombang pengungsi yang masuk juga kemarin. Kemudian di Pekanbaru, Tanjung Pinang, kemudian juga di Semarang, Surabaya, Denpasar, Kupang, Makassar, dan juga di beberapa lokasi yang lain. Ini terkait dengan negara asal. Jadi kalau teman-teman lihat di Indonesia, yang 13.000 sekian jiwa tadi ada dari 49 negara. Dengan variasi jumlah dan hari ini yang per September masih, dan hari ini juga masih, yang paling banyak adalah dari Afghanistan. Terlebih ketika kemarin terjadi Black Sunday, yang bulan Agustus itu lebih banyak lagi yang kemudian datang. Ringkasannya ada di kanan teman-teman juga. Yang ini terkait dengan lagi-lagi tentang anak-anak, dan ada angka di situ sesuai dengan kategorinya, ada anak yang datang tanpa ditemani oleh guardian, tanpa orang dewasa. Kemudian anak-anak yang terpisah dari keluarganya dan juga anak-anak yang tinggal dengan keluarga. Yang paling banyak syukurnya anak-anak yang tinggal dengan keluarga. Laki-lakinya 1.836, yang perempuan 1.649.
Dan kembali lagi tadi, tidak semua anak ini bisa mendapatkan akses pendidikan sebagaimana yang seharusnya dinikmati oleh anak-anak. Yang terakhir ini, yang tadi saya sebutkan, ada implikasi dari situasi pandemi juga di mana angka resettlement yang menjadi solusi jangka panjang untuk mencari suaka ini menjadi semakin menurun angkanya. Teman-teman bisa lihat kalau tadi ngomong populasinya sekian ribu, tapi angka-angka yang ada di solusi-solusi yang ada ini sangat 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 kecil. Jadi bisa dibayangkan kayak jadi ini leher botol, ada situasi yang harusnya jadi tidak lancar gitu. Ini kejadian April tahun lalu, tapi baru-baru ini frekuensinya ada kejadian baru lagi di mana mencari suaka pengungsi luar negeri yang karena penantian yang cukup panjang, ada yang 5 tahun, ada yang 9 tahun, di negara transitnya di Indonesia tanpa ada kepastian, tanpa ada penikmatan hak asasi manusia yang merujuk ke martabat mereka, ada juga yang kemudian memilih untuk mengakhiri hidup. Dan ini impact-nya secara psikologis sangat sangat berat. Saya kebetulan di Bogor diserahi tugas untuk kemarin, salah satunya adalah untuk pendampingan psikologi, dan ketika saya menemani konseling mereka, itu jadi sesuatu pengalaman yang tidak ternilai untuk saya, bagaimana bisa kemudian memahami situasi kejiwaan mereka dalam masa penantian yang mereka tidak tahu ujungnya kapan. Saya tidak tebal di sana, ada satu pengungsi yang mengatakan sepertiga hidup saya dihabiskan sia-sia di kamar saya karena penantian dan tidak ada kepastian tadi. Di bagian berikutnya saya akan berbagi ke teman-teman bagaimana situasi digital rights mencari suaka di Indonesia. Saya mencoba mencari rujukan regulasi, tetapi yang saya temukan dua peranala ini saja. Satunya dari Kominfo, itu pun ternyata Kominfo merujuk ke kanal berita yang lain. Seperti teman-teman ingat, saya kira teman-teman ingat, semua pengguna SIM card di Indonesia harus mendaftarkan SIM card-nya lewat nomor 4444 itu dengan KTP, dengan KK. Bagaimana dengan warga negara asing? Disebutkan di sana, WNA juga wajib mendaftarkan nomor selulernya. Dokumennya disebut paspor atau kitas atau kitab. Tiga dokumen yang tidak dimiliki oleh pencari suaka. Hampir semua pencari suaka yang saya temui mengatakan semua dokumennya mereka diambil oleh smuggler, oleh mereka yang mengirim mereka ke sini membantu perjalanan mereka. Dan satu-satunya dokumen yang mereka punya, identitas yang mereka punya adalah kartu UNHCR, di mana mereka punya kartu punya nomor case dan juga punya nomor individual. Tetapi keberadaan mereka itu tidak ada di semesta kebijakan publik Indonesia terkait dengan akses telekomunikasi dan internet, karena yang mendaftarnya hanya dengan KTP, KK, kalau WNI, WNA dengan kitas, kitab, atau paspor, yang itu tidak mereka miliki. Salah satu pemangku kepentingan tadi, Kang Idama juga menyebut nama teman-teman ini, SafeNet, yang serius melihat bagaimana implikasi pemenuhan hak digital di Indonesia. Dan teman-teman SafeNet dalam laporan yang mereka terbitkan tahun 2021 kemarin, bulan April diluncurkan, itu spesifik menyebut pencari suaka. Teman-teman bisa bisa akses dua peranala di layar itu. Yang atas itu untuk dokumen laporannya, dan di bawah ada tayangan yang terkait juga. Indonesia secara spesifik pencari suaka itu teman-teman safenet menyebutnya terlepas dari negeri sendiri, terputus di negara orang. Karena apa? Karena mereka tidak punya payung hukum, perlindungan hukum yang pasti bagaimana mereka bisa mengakses digital rights. Ketika akses mereka kepada kartu SIM itu terhalang, saya tidak suka sebenarnya menggunakan awalan dihalangi karena memang ada yang memutuskan toh. Di saat yang sama sebenarnya akses komunikasi itu menjadi sangat vital untuk pengungsi karena hampir semua komunikasi mereka dengan UNHCR itu harus menggunakan nomor telepon, nomor ponsel. Kemudian akses ke kemungkinan-kemungkinan dan peluang-peluang untuk resettlement atau solusi jangka panjang yang ada pun mengandalkan internet karena mereka harus berkomunikasi dengan entah negara di pengungsi yang sudah resettle di negara di US atau di Australia atau di Kanada atau dimanapun, semuanya menggunakan internet dan itu menjadi sangat vital.
juga kemarin waktu kita mengalami pandemi sampai hari ini juga hampir semua layanan publik terkait dengan pemenuhan HAM itu bergeser ke daring. Tadi presentasi pertama juga Kak Afi menyebutkan bahkan pelatihan pendidikan HAM pun harus bergeser ke daring. Pengungsi juga mengalami itu, harus mengakses pendidikan jarak jauh, tapi kembali lagi kalau mereka tidak punya akses ke komunikasi digital secara bermartabat, bagaimana mereka bisa mendapatkan itu? Saya menemui tiga orang yang tayang yang tiga orang ini, yang satu anak remaja 15 tahun, dia biasanya ranking satu, tapi akhirnya karena harus pelajaran jarak jauh harus mengalahkan adiknya yang menggunakan ponsel, dia tidak yakin bisa mempertahankan prestasinya itu. Satu orang pernah bercerita dia mendaftarkan kartu SIM-nya ya karena dibantu oleh tetangga yang Indonesia. Satu orang lagi bercerita dia mendaftarkan dengan nomor di kartu UN. Tapi tidak ada kepastian bagaimana seharusnya pengungsi itu mendaftarkan kartunya. Dan nanti teman bisa bisa akses di laporan dari teman-teman SIM itu sangat-sangat komprehensif. Panduan yang kita miliki sebenarnya ada banyak hal. Di awal-awal ini lanjut saja. Terkait dengan instrumen hak asasi manusia, Indonesia memang belum tanda tangan konvensi 51, tapi Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dan ICACR. Dua itu sebenarnya cukup untuk menuntut kewajiban dari Indonesia melindungi hak pengungsi juga termasuk hak untuk komunikasi digital. Semua orang, semua pemangku kepentingan sebenarnya bisa mengambil bagian untuk kemudian membantu pengungsi pencari suaka melakukan upaya-upaya untuk mengakses hak digital secara bermartabat. Di tiga lapis ini, entah kita ada di lapis yang paling bawah di tataran akar rumput, atau di tengah yang bagian penelitian, lobby, negosiasi, atau di atas yang bagian urusan isi kebijakannya, semua bisa ambil peran. Pengusaha juga bisa melakukan upaya-upaya untuk kemudian melakukan perubahan kebijakan publik untuk lebih menjunjung hak digital para pengungsi ini. Spesifik untuk dunia usaha, perusahaan internet atau perusahaan telekomunikasi, kita bisa merujuk ke saran teman-teman Amnesty Internasional atau juga bahkan kalau ngomong yang klasik, UN Global Compact, ada juga praktik baik di sana bagaimana perusahaan-perusahaan bisa kemudian mengambil bagian dalam menjunjung hak asasi manusia. Saya kira perusahaan telekomunikasi Indonesia, apapun itu, bisa juga ambil peran di situ. Tinggal kemudian ada kemampuan politik atau tidak. Ini sangat 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 awal, jadi silakan nanti kalau teman-teman punya gagasan, punya ide, terobosan yang bisa dilakukan untuk lebih memanusiakan pengungsi, terutama dalam hal hak digital ini, kami akan sangat berterima kasih sekali. Kalau ada pertanyaan, semoga saya nanti saya bisa berbagi lagi. Menarik, saya pribadi jadi tahu, jadi mempelajari banyak tentang problemnya, terutama terkait dengan situasi kepengungsian yang ternyata memang ada masalah dengan kesulitan akses ya. Jadi kayak misalnya dari panelis satu Afi dan Idaman, ini ada problem juga soal akses yang apa mempengaruhi situasi kepengungsian yang baik. Menurut saya bukan ini hanya di Indonesia ya, mungkin di seluruh dunia. Tapi bagi pertanyaan Mbak Wiji tadi, Kak Wiji, adalah bagaimana kita bisa mengatasinya untuk di Indonesia.